Halo guys, ketemu lagi sama saya Nander di channel Black Bar Motorcycle. Kali ini kita kedatangan motor Honda Mega Pro New tahun 2012. Akan kita modifikasi jadi Jeep style. Sebelum kita berubah ya, kita pilih-pilih dulu spare partnya. Kebetulan di Black Bar Motor sendiri kita jual ada berbagai spare part kayak tangki, lampu-lampu, ban dan lain-lain. Black Bar Motor sendiri terletak di daerah Ciledug, Larangan, Tangerang Kota ya. Selain menjual spare part motor custom, ada juga spare part motor klasik. Kita mulai dari tangki. Tangki kita pakai yang tangki Triumph, modelnya polos, ukuran plat 0,9 mili. Untuk jok kita pakai yang presan, ada titik paku payungnya. Untuk spakbor kita pakai yang ukuran 1,2 mili ya, bahan plat besi lumayan tebal. Bok aki kita pakai yang segitiga universal, bahan platnya 0,9 mili. Untuk stop lamp kita pakai yang stop lamp grill LED ya, ini buatan pabrik. Untuk sen kita pakai yang model sen ACP namanya. Untuk lampu depan kita pakai yang model Jupe, lampunya H4. Knalpot kita pakai yang produk Probalingga biar suaranya rada ngeblar. Untuk hand grip kita pakai yang Wajik, dia lebih lentur, lebih nyaman untuk dipakainya. Untuk stang kita pakai yang Camar ya, dia sedang, nggak terlalu tinggi. Untuk ban kita pakai yang depan 17400 klasik, ban belakang kita pakai yang 17 ukuran 450. Nah, untuk pelek tetap pakai bawaan motor Mega Pro New 2012. Nah ini dia guys, motornya sudah kebentuk ya, jadi motor Jeep style dengan warna hitam Dove sesuai dengan request pemilik motor. Ini adalah pemiliknya, orang Ciledug ya. Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.